perbuatan sembahyang itu, kata Anas radhiyallahu anhu, wa ma sallaitu khalfa ahadin akhafu salatin wala atamma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tiada aku sembahyang di belakang seseorang yang terlebih ringan sembahyang dan tiada terlebih sempurna daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas kata apa? Anas kata bahawa sesungguhnya tidak aku jumpai seorang yang sembahyang dia ni cukup ringan dan juga orang kata apa, yang cukup sempurna, melainkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia boleh sembahyang ringankan jemaah dia pada solat fardu ataupun solat jemaah tersebut kan, tapi kalaulah kata solat sunat seorang-seorang, Nabi ni akan panjangkan. Sebab itu dalam riwayat dicerita oleh seorang sahabat, saya tak ingat nama dia, satu hari dalam masjid, dia masuk ke dalam masjid bahawa dia ikut Nabi solat sunat tahajud kan. Dia kata mula-mula Nabi baca surah Al-Baqarah kan, dia pun ikut belakang Nabi. Kemudian Nabi sambung pula surah An-Nisa. Kemudian Nabi sambung pula surah Ali Imran. Kalau kita kan, Baqarah pun tak ada habis, bebai keluar rumah pun tak mahu dah ikut kan. Sahabat ni kata ni, nak kata jadi satu kisah, dia kata dalam hati sampai dia cerita bahawa aku ni sampai aku nak marah sebab Nabi sembahyang terlalu lama. Aku nak keluar ni, bebai, dia buat bebai perangai, nak buat bebai tapi tak jadi. Kalau kita, tu imam baru baca surah panjang, keluar dah mufaraqah tu. Alasan pun alasan nak terberak. Kan? Takkan tiap hari waktu sujud nak terberak pun. Kan? Itu kita. Kan? Nabi sembahyang sunat sahaja. Solat tahajud, Nabi akan banyak bacaan. Baqarah habis. Kemudian An-Nisa. Kemudian Ali Imran. Kemudian Al-Ma'idah. Nabi sujud. Kemudian macam tu juga. Kan? Nabi baca. Gak-gak lah kita duduk belakang Nabi ni, okey tak? Boleh tak? Kan? Sembang kemah lah hari ni. Aku belakang Nabi, siapa tak mau? Kan? Siapa tak mau? Baca panjang pun tak apa. Hampir terai dengar. Kan? Ha, depan nak sebutnya kata. Kan? Bacaan. Sampai sahabat sendiri pun dia rasa nak keluar. Kan? Dia rasa nak keluar. Dia cerita sendiri. Sahabat cerita. Saya tak ingat sahabat tu nama apa. Nak sebutnya kata, Rasulullah bila sembahyang seorang panjang. Kita kalau sembahyang seorang nak panjang satu Quran kah, nak baca perhabis khatam Quran kah sembahyang seorang-seorang ni, dah time dia sembahyang seorang-seorang tu kadang qul huwallah kan, baca qul huwallahu ahad tu pun 4 rakaat, lepas tu sambung rakaat kedua Allahu samad Allahu akbar, lepas tu mahat ketiga mayang pula lam yalid wa lam yulad Allahu akbar, lepas tu mahat keempat pula wa lam yakul lahu kufuwan ahad tu seorang-seorang. Tapi kalau ramai-ramai sembahyang, ya Allah kan panjang dia baca surah mulk tu habis 30 kan. Nah, itu di antara sifat kita ni kan, jangan meringankan orang, memudahkan orang kan. Nah, baik, Nabi ni orang yang paling ringan sembahyang dia, kemudian orang yang paling sempurna sembahyang dia kan. Baik, dan kemudiannya lagi, dan adab yang kedua, bahawa jangan imam takbiratul ihram melainkan setelah selesai daripada qomat kan, dan selesai daripada meratakan saf. Nampak ialah orang untuk bila qomat, Allahu akbar Allahu akbar sampai habis, kemudian bangun. Kita ni kalau boleh ajak elok qomat habis baru kita bangun kan, habis ataupun qad qamati solah tu tang situ pun kita boleh bangun. Itu ada pendapat ulama kan. Ni kalau masjid kita lah, kalau masjid Masjidil Haram hang tunggu orang qomat pakai handuk belakang lah jawab dia kan, pak depa dah pusu dah. Cumanya kita nak sebut qadiyah ataupun waqi' kita di sini kan, tunggu orang qomat dulu kan, orang qomat habis baru kita bangun. Ha, itu tanda dia orang tu belajar ataupun tidak, ataupun tang qad qamati solah tersebut dia boleh bangun dah untuk bangun, get ready untuk solat tersebut kan. Nah, itu dia.
Baik, imam pun jangan, tengok dulu. Tengok sah tu 2 3 okey kan. Kalau hak duk biar sembahyang tu nak buat macam mana? Nak tunggu pula saya kawan baru niat. Nawaitu dari tadi dia niat was-was saya pun jenuhlah hamba. Kan hak mana duk ada dah bangkit tersebut bermaknanya tengok semua sah bagi ingat bahu dengan bahu kan. Kan belaga bahu dengan bahu kedudukan tersebut kan. Sejingkai jangan duk kangkang sangat. Kan bagi ha, tengok agak-agak lah, jangan pergi rapat sangat tuan-tuan, lagi tidak ada keselesaan kan. Tengok jangan belagar sangat kan, tak pergi rapat lagi tak ada selesa, tak khusyuk pula. Agak-agak orang kata apa, rapat tersebut kurang-kurang boleh belagar kain baju dah memadai dah kan ha, kadang kan orang sembahyang kadang kan tengok ni rapat tengah ni dia nak bagi rapat tak mau bagi renggang, dia kangkang. Orang sebelah dia pun lagi rapat kaki, dia lagi kangkang kan. Pun dah agak hari ni orang Arab kadang-kadang kan, orang Arab ha, kadang-kadang macam itulah masalah dia. Kadang-kadang dia tak faham kedudukan dalam imam dengan makmum tersebut. Baik, imam tengok habis qomat, imam naik, kemudian imam pastikan ha, makmum yang berada dalam masjid tersebut memperbetulkan saf mereka, duduk dalam keadaan betul. Pastikan tumit tersebut di belakang sama, letak di orak tu betul-betul. Ha, kan? Kalau nak tengok kaki panjang jenuh lah tuan-tuan. Kaki bukan sama, tapi ambil kedudukan dia, tumit. Kan? Pastikan tumit tuan-tuan berada di atas garisan. Kan? Di atas garisan bawah tersebut. Kan? Bawah bintang. Pastikan berada di bawah garisan. Garisan hak duduk dalam lain kaki lah. Lepas tu tanya, Tok Imam garisan mana pula? Hak atas ke bawah? Kan, faham-faham lah. Takkan jenuh nak ajak kot. Kan, hak duduk ada. Baik, imam tengok. Okey, kedudukan dia, imam bila dia tengok, qomat sudah habis dan juga dia meratakan. Ha, meratakan apa makmum tersebut dengan kedudukan tersebut. Ha, baru dia nak takbiratul ihram. Melainkan setelah selesai daripada meratakan saf. Dan adab yang ketiga, bahawa menyaringkan imam itu akan suaranya pada ketika takbiratul ihram. Kan? Bunyi Allahu Akbar. Kan? Bunyi sikit suara dah. Ni Allahu Akbar. Bar tak dengar pun. Kan? Nyaringkan bagi dengar Allahu Akbar. Nyaringkan suara dah. Pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Dan adab yang keempat, bahawa jangan menyaringkan makmum akan suaranya melainkan sekira-kira didengar oleh sendiri dia. Kan makmum ni pun kalau kata dengar telinga dia bismillahirrahmanirrahim, itu sudahlah kan. Ni bismillahirrahmanirrahim, dia nyanyi juga, dia buat lagu pula. Hak ini hak aku ni taulah hang tu juara-juara tilawah Quran peringkat JKK, tapi hang janganlah duk tunjuk sangat kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dia menyanyi, dia duk buat lagu dalam tu ganggu orang kan. Bunyi surah bismillahirrahman, sudahlah kan. Tapi ustaz, kalau orang tak apa nak dengar, ha, yang tu uruf sudahlah. Kalau nak bagi dia jenis tak dengar, tapi nak bagi dia dengar telinga tu, imam pun baca fatihah, baca surah pun tersilap, ganggu dengan orang belakang. Sebab apa? Sebab orang yang tak pun nak dengar tadi ni, dia kena cakap kuat, baru dia dengar. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, dia telinga dia baru dengar. Ha, maksud dia, kalau orang yang ada permasalahan macam tu, uruf dia kan, bismillahirrahmanirrahim, bunyi pandai-pandai belajar lah kan. Jangan didengar oleh telinga dia, bila mana telinga dia tadi yang tak dengar kan. Jenuh ha, pekik mak-mak oi kan, minta buah kelapa sikit kan. Ha, dia tanya, dia jawab yang dia faham kot lain. Contoh bila kata orang kata buah kelapa, dia cakap benda lain kan. Ha, yang tu dia tak dengar, kena jekah kuat-kuat. Tapi bila dia sembahyang, dia nak dapatkan perkara tersebut, sekadar uruf tu sudahlah, walaupun telinga dia tak dengar, sebab nanti mengganggu imam kan. Ha, hak jenis orang kena cakap kuat-kuat. Baik, kemudiannya lagi.
ha, baca, makmum baca bismillah, bagi ada butir ni dak piwit dengar bunyi angin piwit dengar belah kali tu, imam kata ish siapa dia pula. Ada kita duk dengar ramai tuan-tuan tak berbutir, orang kata kan tak ada pun. Ha, jadi kita kena keluarkan bismillahirrahmanirrahim alhamd, itu dah lah kan. Ha, didengar oleh sendiri dia kan, dia ada hukum dia, kalau dengar sebelah orang sebelah kita hukum dia apa kan, harus kalau sampai dengar kat tu imam tu sendiri dah makruh, kalau sampai mengganggu tu imam dah jadi haram dah kan. Ha, kawan sebelah kalau ganggu kawan pun dah jadi haram dah kan. Kawan ni dia baca, kawan jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kawan tu dah lima kali ulang ar-rahman ar-rahim, elak ma ar-rahim, kawan pula kawan dia pergi sambung jenis ulang pula ganggu nah, hukum dia berjatuh kepada haram kan. Ha, hati-hati kadang-kadang was-was tuan-tuan. Baik, Fatihah ni tuan-tuan, guru saya pesan kita baca Fatihah sekadar kemampuan yang terbaik bagi kita. Jangan tekak ar-rahmanir-rahim ma kan, memanglah baca bukan Melayu kita maliki yaumiddin, kelarak man, kelarak maliki yaumiddin kan. Ha, tak apa, jangan duk ma, kalau kita boleh sebut maliki yaumiddin tidak, yang terbaik dari bacaan kita kan. Sekali lagi nak kena makhraj po kan, tak gil macam-macam walad walad. Ha, orang kata dia kena bunyi gegaran baru waladdo. Ila waladdo waladdo, oh tak, gegaran dia kena ada gegaran kalau mengaji betul-betul lah tuan-tuan. Kan walad walad, bila sebut walad dia kena ada gegaran. Jangan kita putus. Kan, tapi kita hari ni orang Melayu payahlah. Kan, sebab tu Nabi sebut bahawa Allah menurunkan Al-Quran tersebut dengan 7 ahraf. Kan, dengan 7 cara baca, dengan 7 bunyi, bukan kiraat, 7 bunyi. Sebab tu di zaman sahabat dulu tuan-tuan, Saidina Umar ada baca, dengar orang baca 2 orang, hak yang ni baca macam ni, hak ini baca macam ni, bunyi lain, huruf dah tersebut waladdallin kan. Hak yang tu orang belah India, ha? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, tapi yang masalah dia, dia pergi India 3 bulan, balik dia jadi macam tu. Hukum dia tak boleh, sebab kita boleh sebut Allahu Akbar. Kalau kita buat, maksudlah kita mempermain-mainkan. Kan, India memang cara macam tu sebutan dia, biar pergi lah. Sebab tu disebut Nabi kata 7 ahraf. Ha? 7 orang kata 7 cara baca, 7 bunyi bacaan tersebut. Kan, kalau kita tengok dalam hadis sahih sahih Muslim ada diceritakan Saidina Umar ni dengar 2 orang sahabat ni baca bunyi lain, sahabat ni bunyi lain, sahabat ni bunyi lain. Lepas tu dia kata pelik, depa ni ambil mana ni kan. Eh, jukuk aku pergi jumpa Rasulullah kan, pergi jumpa Rasulullah, Rasulullah depa ni baca Quran ni tak seperti hang baca Rasulullah, silap. Okey, depa Rasulullah dengar baca, kawan ni pun baca 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 betul, kawan tu pun baca betul, Saidina Umar baca juga betul. Nampak tak? Kita hari ni kawan kita baca Quran bunyi Selangor hang ni, Jawa Barat ke Jawa Timur hang ni. Perli lepas tu kawan tak mau main mengaji dah. Kih tu. Kan? Kih yang orang malu, orang dewasa nak mengaji sebab duk pelecehkan kawan. Zaman sahabat dulu ni sampai tahap tu lah. Kan? Nak sebutnya kata sampai ke tahap tu. Sebab tu Allah ringankan ke atas, ke atas umat, ke atas hamba dia dengan sebutan-sebutan tersebut. Kita sebut huruf pun bukanlah kata betul makhraj betul 100% seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ha, waladdallin kamu punya betul sangat, yang paling tepat waladdall tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, ada yang kata lidah duduk atas langit belah kiri, ada yang kata bila sebut waladdall ada yang kata belah kanan kan. Ha, kalau saya ada sebut belah kiri, hello. Lepas tu satu mengaji, satu guru dia kata sebut belah kanan. Kan, bacalah belah kanan, belah kiri pun betul, jangan terkeluar lidah sebut. Walad
bunyi apa pun tak tahu dah. Kan? Itu bacaan. Sebab tu hebatnya Al-Quran tu sebut. Bila kawan kita baca bunyi pelik sikit, tang tu tara dia dah. Nak buat macam mana? Kan? Dia mengaji, dia tak boleh nak ubah dah, macam mana nak buat? Kan? Ha, sebab tu lah kita tengok, kalau orang Indonesia baca Quran lain pada kita. Kalau orang setengah orang Arab pun lain daripada kita. Kan? Tengok orang petani, orang Thailand baca Quran, Mak Saleh baca Quran, Haknina Qori tak kata lah. Kan? Lain daripada kita. Pakistan baca, India baca. Kan? Tengok sebutan mereka. Kita jangan kata salah. Ha? Tak boleh tak sebut salah. Sebab Allah Ta'ala sendiri pun menurunkan dengan 7 ahruf, 7 bacaan cara, bukan kiraat lah. 7 sebutan daripada huruf tersebut. Kan? Nak meringankan. Sebab tu kita, kawan-kawan kita baca ghairil maghdum, kan, jangan kata apa, kan, ajak dia bukan maghdum, maghdu ni maghdum, kan, kan, dia tak tahu nak berbetul, tak boleh dah, hang berbetul macam mana pun maghdum macam tu juga, kan, bila keadaan dia macam tu, dia tak boleh nak ubah dah, biarkan, kan, dia nak baca Quran juga. Kan, kita jangan terlalu mempelecehkan bacaan imam apa kawan-kawan kita, kan. Nah, ni apa ni sebut dal, dal, kan, dal ni bila kita sebut dal ni dia kena lidah bergulung, dal, kan, qul huwallahu ahad, ahad, kan, lidah bergulung, dal tu bukan dal, dal kita sebut dal, ingat kacang dal ke, kan, sebut kacang dal, dal itu. Tapi kalau kita dah tak mampu, dah dal-dal lah, tak ada masalah apa. Kan? Maksudnya keringanan, kita bagi keringanan untuk orang nak belajar ilmu agama. Kih yang orang lari tak mau mengaji, tuduh orang tengok dia baca malam, akan-akan qori budish. Budih ke apa pun tak tahu punya baca. Kan? Lepas tu tak mau dah. Ha? Kan? Ha, itu silap kita. Biar. Kan? Sikit-sikit kita perbetulkan bacaan kita. Kan?